من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Karena itu belajar akidah bukan dari sembarang orang. Wah, ini ustaz ini mengajarkan akidah juga. Akidah apa yang diajarkan? Lihat. Akidah apa yang diajarkan? Oh, diajarkan buku-buku para ulama salaf. Bagus. Pertanyaan berikutnya, dia mengambil akidah itu dari siapa? Dia pelajari dari siapa? Oh, dia baca sendiri, belajar sendiri. Itu tidak boleh belajar dari orang-orang seperti itu. Kalau dia hanya baca dari buku saya, tidak pernah berguru, itu tidak boleh mengambil ilmu darinya. Akidah itu tidak diambil dari orang-orang yang cuma memahami dari buku. Tapi akidah diambil dari orang yang mengambil akidahnya dari guru juga. Dia pahami dari guru. Gurunya mengambil juga dari guru-gurunya. Guru-gurunya begitu seterusnya sampai kepada para imam. Iya. Sampai kepada para imam. Dan alhamdulillah di masa sekarang ini saya menjumpai banyak dari guru-guru ahli sunnah, dari para ulama ahli sunnah. Kita baca dari buku-buku akidah as-salaf dan kita dengarkan mereka menjelaskan buku-buku akidah as-salaf. Dan pembahasan mereka semuanya sama. Apa yang mereka pahami juga sama. Iya. Di dalam pembahasan-pembahasan akidah tersebut. Dan ini dari hal yang memberikan keteguhan kepada seorang yang mempelajari akidah Islam yang terwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.